Pembukaan Jambore PKK Tanjung Jabung Timur tahun 2023 sukses dilaksanakan. Jambore PKK tahun ini mengusung tema "Pererat Rasa Persaudaraan dan Optimisme Kerja Menuju Tanjab Timur Merakyat". Kegiatan Jambore PKK tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 resmi dibuka pada Rabu pagi 6 September 2023, bertempat di lapangan utama kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. Kegiatan dibuka langsung Sekda Tanjab Timur Sapril dan dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tanjab Timur Wirdayanti Romi, Ketua Panitia Pelaksanaan Nurmaya Sapril, Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan tamu undangan lainnya. Jambore PKK Tanjab Timur tahun ini mengusung tema "Pererat Rasa Persaudaraan dan Optimisme Kerja Menuju Tanjab Timur Merakyat". Jambore PKK adalah ajang dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK. Untuk itu, lomba-lomba yang dilaksanakan tidak saja menampilkan tentang kreasi, akan tetapi juga mencerminkan tentang 10 program pokok PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Tanjab Timur Wirdayanti Romi mengatakan, bahwa hanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengadakan Jambore PKK dari tingkat kecamatan. Sehingga kader-kader yang mengikuti Jambore tingkat kabupaten ini merupakan kader-kader yang berprestasi dari setiap kecamatan. Kami juga apresiasi karena dari tahun ke tahun kualitas kader PKK Tanjab Timur semakin meningkat dan menunjukkan kreativitas dan inovasi yang semakin baik setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun kader-kader PKK selalu menunjukkan respon yang luar biasa dan kreativitas mereka, inovasi mereka yang semakin baik, semakin bagus dan semakin meningkat. Alhamdulillah itu berkat kerja sama kami dari seluruh kader PKK dari mulai tingkat kabupaten sampai ke desa. Bunda, ini kan kader PKK juga kita tekankan untuk kepada stunting, Bunda. Ini mungkin evaluasi dari Bunda sendiri bagaimana untuk kader-kader PKK ini? Iya. Jadi dalam Aulia Zahra, Armando, Jambi TV.